Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadl wa lahul thanaul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nashiril haqq bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrihi miqdarihi al-azim amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, edisi kali ini berbicara tentang tauhid rububiyah kelompok Salafi Wahabi. Tujuan yang pertama, ini sebagai nasihat kepada orang-orang yang masih terjebak dalam kebohongan para tokoh Wahabi agar meninggalkan ajaran Wahabi. Dan juga kepada saudara-saudaraku umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah agar tidak terpengaruh dengan faham Wahabi. Mengapa? Ajaran Wahabi ini penuh dengan kebohongan. Salah satunya adalah tauhid rububiyah versi Wahabi yang merupakan kebohongan para pendeta Wahabi. Ini saudara-saudara, gara-gara tauhid rububiyah dan uluhiyah, ada pujian Wahabi kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik dalam kitab yang berjudul Kaifa Nafhamu Tauhid, karangan orang Wahabi ya, Muhammad bin Ahmad Bashmil. Kitab ini dulu saya dapatkan dari kawan saya atau murid saya. Dia mendapat hadiah dari gurunya, seorang dosen di Stain waktu itu di Jember sekitar tahun 2008. Dosennya bernama Ali Musri, sekarang pindah ke Pekanbaru. Nah, dalam kitab ini halaman 16 ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Dikatakan Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahab, Abu Jahlin wa Abu Lahabin, wa man ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyah khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan darran wa nafi'an la yushriku nabihi fi dhalika syai'a. Artinya, bukti tauhid Abu Jahal dan Abu Lahab atau akidah Wahabi yang harus meyakini Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Nah, kata si Wahabi ini, Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka selalu beriman kepada Allah dan mentauhidkannya dalam rububiyah sebagai yang maha pencipta, maha pemberi rizki, maha menghidupkan, maha mematikan, maha mendatangkan bahaya dan maha mendatangkan manfaat. Mereka, orang-orang musyrik, tidak syirik sama sekali dalam hal tersebut. Ini pernyataan kitab tadi ya. Keyakinan Wahabi, orang musyrik itu beriman dan bertauhid. Juga ini tokoh Wahabi lain yang populer ya, Syekh bin Baz, yang dikenal dengan bin Baz dalam kitabnya Majmu' Fatawa Maqalat Mutanawwi'ah. Dia berkata, amma kaunuhu subhanahu rabbal jami' wa khaliqal khalqi wa raziqahum wa annahu kamilun fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alih wa annahu la syabiha lahu wa la nidda lahu wa la mathila lah fa hadha lam yaqa' fihi al-khilaf bainar rusul wal umam bal jami'ul musyrikin min quraish wa ghairihim muqirruna bihi. Kata dia artinya apa? Adapun adanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, Tuhan rububiyah semuanya, pencipta makhluk dan pemberi rizki mereka dan seterusnya, maka tidak ada perselisihan di antara para rasul dan semua umat. Artinya kata Syekh bin Baz ini, semuanya bertauhid dalam masalah ini.
Bahkan seluruh orang-orang musyrik, Quraisy dan lainnya mengakui hal tersebut. Ini juz 2 halaman 71. Nah, kesimpulan tauhid rububiyah Wahabi sebenarnya apa? Dalam akidah Wahabi diyakini Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang musyrik yang seagama dengan keduanya dan bahkan seluruh umat manusia beriman dan mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, bahwa hanya Allah yang menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mendatangkan bahaya dan manfaat. Sedikit pun mereka tidak syirik dalam hal keyakinan tersebut. Pertanyaannya, apakah anggapan atau keyakinan Wahabi di atas bahwa Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik itu beriman dan bertauhid rububiyah itu benar dan sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis? Jelas, anggapan Wahabi atau keyakinan Wahabi tersebut jelas merupakan kesalahan, kebohongan, kebatilan dan kebodohan. Mengapa begitu, saudara? Justru dalil-dalil Al-Quran, hadis-hadis sahih dan kisah-kisah dalam sirah nabawiyah menetapkan bahwa orang-orang musyrik tersebut telah syirik secara rububiyah berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu huwa rabbus syi'ra." Dan bahwasanya dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Surah An-Najm ayat 49. Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya mengatakan, "Wa inna ma dzakara annahu rabbus syi'ra wa in kana rabban li ghairihi." Lianna al-'araba kanat ta'buduhu fa u'limu anna asy-syi'ra marbub wa laysa bi rabb wa qad kana man la ya'buduha min al-'arab yu'azzimuha wa ya'taqidu ta'thiraha fil 'alam. Ini tafsir Al-Mawardi An-Nukat wal 'Uyun. Maksudnya bagaimana, ayat di atas menyebutkan bahwa Allah itu Tuhan bintang syi'ra meskipun juga bagi selainnya. Bintang syi'ra ini bintang Kartika. Mengapa disebut Tuhan bintang syi'ra? Karena orang-orang Arab menyembahnya. Karena itu diberitahu bahwa bintang syi'ra itu benda yang diciptakan dan bukan Tuhan. Sementara orang-orang Arab yang tidak menyembahnya, mengagungkannya dan meyakininya berpengaruh terhadap perubahan dunia. Artinya apa? Berdasarkan penafsiran ayat ini, orang-orang Arab itu tidak bertauhid secara rububiyah. Menganggap bintang yang disembah oleh mereka itu mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Itu dalam tafsir ini. Dan ini penguat penafsiran Al-Mawardi dikuatkan, ya. Ini lebih kuat dalam hadis, ya, hadis sahih. An Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an annahu qala, "Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalatash subhi bil Hudaybiyah." Ala isri sama'in kanat minal laylah. Falamman syarafa akabala ala nas faqal, "Hal tadrun mada qala rabbukum?" Qalu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qal, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Fa'amma man qal mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa'amma man qal binau ikadha wa kadha fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab." Rawahul Bukhari wa Muslim. Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat subuh bersama kami di Hudaybiyah setelah hujan dari malam hari. Setelah selesai salat, beliau menghadap kepada orang-orang dan bersabda, "Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Allah berfirman, di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Adapun orang yang berkata, kami diberikan hujan dengan anugerah Allah dan rahmatnya, maka dialah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Adapun orang yang berkata, kami diberi hujan sebab bintang ini dan ini, maka dialah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengoreksi, mengajarkan akidah yang benar kepada para sahabat tentang kesalahan orang-orang jahiliyah atau orang-orang Arab sebelum masuk Islam yang percaya kepada bintang, bahwa bintang itu menurunkan hujan. Itu maksudnya. Artinya apa? Berdasarkan hadis ini memperkuat ayat tadi, orang-orang musyrik itu, Abu Jahal dan Abu Lahab, memang syirik secara rububiyah, tidak bertauhid dan tidak beriman. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً. Dan mereka mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah agar sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Surah Maryam 81. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, yukhbiru ta'ala 'anil kuffar al-musyrikin bi rabbihim annahum ittakhadhu min dunihi alihah litakuna tilkal alihatu 'izzan ya'tazzuna biha wa yastansyurunaha. Ini tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang kafir yang mempersekutukan Tuhan, bahwa mereka orang-orang kafir mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah, menyembah berhala, agar sesembahan itu, berhala itu, menjadi pelindung dan penolong bagi mereka. Artinya apa? Orang kafir memang meyakini bahwa berhala yang mereka sembah itu mendatangkan kemuliaan dan mendatangkan kemenangan atau pertolongan. Artinya orang kafir ini syirik secara rububiyah, tidak bertauhid. Kemudian lagi dalam ayat lain Allah berfirman, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْشَرُونَ. Mereka mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Ini surah Yasin ayat 74. Ibnu Katsir juga menafsirkan, يَقُولُ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي اتِّخَذِهِمُ الْأَنْدَادَ آلِهَةً مَعَ اللَّهِ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ أَنْ تَنْشُرَهُمْ تِلْكَ الْآلِهَةَ وَتَرْزُقَهُمْ وَتُقَرِّبَهُمْ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan seraya menolak terhadap orang-orang musyrik yang mengambil sekutu-sekutu sebagai sesembahan bersama Allah. Mereka berharap agar sesembahan-sesembahan, berhala-berhala itu menolong mereka, memberi rezeki mereka, dan mendekatkan mereka kepada Allah. Artinya apa? Orang musyrik itu enggak bertauhid secara rububiyah, syirik mereka, kafir secara rububiyah. Wahabi yang bilang orang musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid, itu bohong itu. Enggak sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Allah juga berfirman, yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u. Ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat. Surah Al-Hajj ayat 12. Ibnu Katsir menafsirkan, wa qawluhu yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u ay min al-asnam wal andad yastaghithu biha wa yastansyiruha wa yastarziquha wa hiya la tanfa'uhu wa la tadhurruhu. Ia menyeru, orang musyrik menyeru selain Allah, yaitu berhala-berhala dan sekutu-sekutu, seraya meminta pertolongan, bantuan, dan meminta rizki. Padahal berhala dan sekutu itu tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat. Artinya, orang musyrik itu syirik secara rububiyah, tidak bertauhid, sebagaimana keyakinan dan pujian orang-orang Wahabi kepada orang musyrik. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa yukhawwifunaka billadzina min duni, dan mereka mempertakuti kamu Muhammad dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini surat Az-Zumar ayat 36. Dalam tafsir At-Tabari dikatakan, yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa yukhawwifuka haula'il musyrikun ya Muhammad billadzina min dunillah minal awthan wal aliha antusibaka bisu bibara'atika minha wa'aibika laha wallahu kafi kadhalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik itu menakut-nakuti kamu hai Muhammad dengan mereka selain Allah, yaitu sesembahan-sesembahan dan berhala-berhala, akan menimpakan keburukan kepadamu sebab perlepasan dirimu darinya dan celaanmu kepadanya.
dan Allah yang maha mencukupimu darinya. Artinya, orang-orang musyrik itu syirik secara rububiyah. Mereka menganggap berhala-berhala yang mereka sembah dapat mendatangkan bahaya. Ini kata orang musyrik. Artinya syirik, tidak beriman kepada rububiyahnya Allah, saudara. Ini Al-Qur'an. Kemudian hadis, ya, hadis dalam sirah nabawiyah. Qishatu Islamil Dimam bin Tha'labah radhiyallahu an. Fa'ata ila ba'irihi fa'atlaqa 'iqalahu tsumma kharaj hatta qadima 'ala qaumihi fajtama'u ilayhi. Fakana awwalu ma takallama bihi anqal bi satillat wal 'izzah. Qalu mah ya dimam ittaqil baras wal judam ittaqil junun. Qal wailakum innahuma wallah la yadurrani wa la yanfa'an. Dimam, kisah Islamnya Dimam bin Tha'labah. Dimam, ia mendatangi ontanya lalu melepas ikatannya, kemudian pergi hingga mendatangi kaumnya. Maka mereka kaumnya berkumpul kepadanya, lalu ucapan yang pertama ia katakan kepada mereka adalah alangkah buruknya berhala Lata dan Uzza. Maksudnya, dia sudah ikut menyembah berhala Lata tapi buruk sekali ternyata. Mereka berkata, jangan begitu Dimam, takutlah kamu pada penyakit belang dan lepra, takutlah kamu pada penyakit gila. Artinya, menurut orang-orang musyrik, orang yang memaki-maki berhala, oleh berhala akan ditimpakan penyakit belang, lepra, dan gila. Dimam berkata, celaka kalian. Sesungguhnya berhala Lata dan Uzza demi Allah tidak memberi mudharat dan tidak pula memberi manfaat. Ini hadis hasan riwayat Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Nah, ini artinya orang-orang musyrik itu syirik secara rububiyah. Mereka tidak bertauhid rububiyah. Abu Jahal dan Abu Lahab jangan dipuji, hai Wahabi. Kok memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab? Sudah jelas syirik. Ini kisah Islamnya sahabat Zinnirah radhiyallahu anha. Qalat Umuhaniin binti Abi Talib. A'taqa Abu Bakar Zinnirah fa'usiba basaruha hina a'taqaha. Faqulat Quraishun ma azhaba basaraha illa Lat wal Uzza. Faqalat kathabu wa baitillah ma yughni Lat wal Uzza wa la yanfa'an faraddallahu ilaiha basaraha. Ini dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Ummu Hanik binti Abi Thalib radhiyallahu anha berkata, Abu Bakar radhiyallahu an memerdekakan Zinnirah radhiyallahu anha. Lalu matanya menjadi buta ketika merdeka. Lalu orang-orang musyrik Quraisy berkata, kebutaannya pasti karena kualat berhala Lata dan Uzza. Zinnirah berkata, mereka berdusta orang-orang musyrik, demi Baitullah berhala Lata dan Uzza tidak dapat memberi kaya dan manfaat. Lalu Allah mengembalikan pandangannya dan Zinnirah sembuh dari buta. Ini diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah. Artinya apa? Orang-orang musyrik itu tidak bertauhid secara rububiyah. Mereka syirik, menganggap berhala-berhala itu mendatangkan mudharat dan manfaat, mendatangkan kaya berdasarkan hadis ini. Nah, kesimpulan dari ayat-ayat tadi serta kisah-kisah sirah nabawiyah tadi berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa orang-orang musyrik seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain telah melanggar tauhid rububiyah dengan meyakini bahwa sesembahan dan berhala tersebut dapat memberi manfaat, mudharat, mendatangkan rezeki, dan memberi pertolongan. Dalam bahasa yang lebih simpel atau lebih mudah, orang-orang musyrik telah tenggelam dalam lumpur kesyirikan rububiyah. Jadi orang musyrik, ya musyrik saudara, bukan bertauhid. Nah, sedangkan ajaran kaum Wahabi yang menyucikan orang-orang musyrik bahwa mereka beriman dan bertauhid rububiyah secara sempurna adalah kesalahan, kebodohan, dan kebohongan. Itu orang-orang Wahabi. Lalu bagaimana dengan beberapa ayat yang dijadikan dalil oleh kaum Wahabi?
bahwa orang-orang musyrik seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain telah beriman dan bertauhid rububiyah, dan mereka tidak syirik dalam hal rububiyah sama sekali. Misalnya ini ya, dalil kaum Wahabi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Surah Yusuf ayat 106. Nah, kata para ulama kita, kedua ayat di atas dapat dipadukan dengan beberapa ayat dan hadis sebelumnya dengan pendekatan kompromi sebagai berikut. Pertama, di satu sisi orang-orang musyrik mengakui wujudnya Allah. Ini sebagian musyrik ya, enggak semuanya. Allah sebagai pencipta dan pemberi rizki makhluk yang ada. Tetapi di sisi lain, mereka juga meyakini bahwa berhala dan sesembahan selain Allah juga dapat mendatangkan rizki, pertolongan, membawa mudharat dan membawa manfaat. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh jadi keimanan orang-orang musyrik model tadi tersebut sangat labil dan selalu berubah, sehingga keyakinan mereka juga selalu berubah dalam hal tauhid rububiyah. Jadi begitu. Walhasil, orang-orang musyrik bukanlah orang-orang yang bersih dari syirik rububiyah sebagaimana yang telah diyakini menjadi akidah keimanan, dipuji dan dikagumi oleh orang-orang Wahabi. Nah, ya orang-orang musyrik ya tetaplah musyrik, baik dalam hal rububiyah maupun uluhiyah. Karenanya jangan dibilang Abu Jahal dan Abu Lahab orang yang bertauhid, saudara. Apalagi Abu Jahal dan Abu Lahab dianggap lebih bertauhid daripada umat Islam. Itu jelas kebohongan, kebatilan, kesalahan. Itu kebohongan pendeta-pendeta Wahabi itu. Orang-orang Wahabi, ulama-ulamanya suka berbohong. Nah, ini edisi pertama ya tentang tauhid rububiyah, kebohongan Wahabi. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari virus Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.